Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan, sahabat semua dimanapun anda berada. Selamat sore, cuaca lumayan cerah sore ini. Sekitar jam 4 sore. Oke, salam sehat, salam sukses buat kita semua sahabat. Mudah-mudahan semua sahabat dalam keadaan yang selalu sehat ya, amin. Ternak kenarinya lancar, saya doakan semuanya lancar. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan sedikit update ya hasil ternak sendiri ya, hasil kebun sendiri. Kemarin lumayan ya, ada beberapa ekor ya, habis panen lumayan alhamdulillah. Barangkali sahabat ada yang sedang mencari anakan kenari merah lokal, silakan langsung japri aja di WA Joko Kenari, langsung cek aja di profil YouTube-nya ya. Oke, kita review yang pertama paut ya, anakan merah lokal umur 1 bulan sahabat. Nah, umur 1 bulan sahabat. Nah, kalau ini ada indukannya ngikut karena kemarin baru bisa, belum saya masukin box lagi beristirahat. Nah, ini sahabat. Nah, itu ada yang korban kekerasan ibu rumah tangga sahabat. Lebih jelas, silakan kita dekatkan lagi. Umur 1 bulan sahabat. Jelasnya. Nah, jadi untuk merah lokal ya, jadi ini biasanya ada yang kelas polos terus kelas flek juga sahabat. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, yang penting asal karakter warnanya nanti untuk hasil setelah mutasi ya, kalau buat indukan nggak masalah walaupun ada fleknya, karena belum tentu ya, jadi yang nantinya flek juga anaknya flek, belum tentu sahabat bisa polos juga hasilnya. Oke, jadi ini umur 1 bulan sahabat, umur 1 bulan. Kita lanjut yang di umur 2 bulanan sahabat, 2 bulan seminggu sahabat. Jadi kalau umurnya semakin tua, jadi untuk karakter warna itu sendiri juga lebih pekat sahabat ya, sangat jelas ya kelihatan sahabat. Umur 2 bulan menurut saya sudah cukup bagus lah ya untuk wara-wara seperti ini ya, untuk kelas paut ya. Jadi warnanya masih paut aja udah pekatnya, kalau buat saya sudah cukup lah, bagus ini sahabat. Barangkali sahabat ada yang lagi butuh, silakan langsung japri aja sahabat, mumpung stoknya masih ready, baru turun sahabat, jadi baru kita upkan lagi sahabat. Akan umur 2 bulanan sahabat. Lebih jelasnya untuk postur lumayan bagus. Ada yang flag juga. Yang penting intinya mah sayur sosinya sahabat, jangan sampai telat ya, untuk supaya lebih stabil untuk warnanya nanti ya, untuk ke depannya sahabat. Nah, 2 bulan ya, untuk saya sudah bisa dibilang lumayan mewah lah ini sahabat, 2 bulan. Oke, 2 bulan, terus kita yang ke 3 bulan sahabat. Ini ya, ini dia umur 3 bulan sahabat. Jadi di umur 3 bulan biasanya 3 bulan lebih ya sahabat, jadi sudah mulai angkatan untuk pergantian bulu ya, atau bisa disebut juga mutasi sahabat, ganti bulu ke warna aslinya sahabat ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang sudah kemarin berjatuhan, ini mulai keluar warna aslinya ya, merah lokalnya ya. Lokal asli ya, dari tidak ada campuran apapun sahabat, hanya menggunakan sayur sosin saja setiap harinya. Nah, ini kelihatan sekali ya, jadi ini untuk bulu-bulunya juga sudah kurang rapi ya, jadi ada beberapa sudah berjatuhan, jadi untuk melakukan proses mutasi sahabat. Nah, jadi merahnya sudah sedikit kelihatan nampak sahabat ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal ya mutasinya. Yang penting burungnya tetap sehat, pokoknya intinya perawatan sahabat lah ya, perawatan harus maksimal supaya nanti
Kalau burungnya sampai sakit, biasanya itu adalah salah satu faktor yang paling utama ya untuk menghambatnya proses mutasi. Nah ini, ya ini kelihatan sekali tuh sahabat malikan di dulu. Nah, merahnya sudah amat sangat nampak, umur 3 bulan. Umur 3 bulan, penampakannya seperti ini. Umur 2 bulan. Terus umur 1 bulan ya, kalau 1 bulan masih putih-putih ya, bulunya juga masih ada yang botak-botak sedikit sahabat, biasa korban sang indukan keburu birahi sahabat. Anakan kenari merah lokal. Wah, stok melimpah sahabat, silakan yang berminat langsung aja WA langsung sahabat. Siap terima eceran, siap bantu kirim-kirim eceran. Untuk jualan lagi juga boleh sahabat. Nanti masalah harga tergantung kualitas ya. Warnanya merah-merah, seger-seger sahabat, bagaikan buah wortel ini. Mudah-mudahan nanti mutasi bisa maksimal. Ya, oke. Oke, sahabat-sahabat untuk ke video kali ini ya, sekiranya sampai di sini dulu ya. Barangkali nanti ada yang berminat, silakan langsung japri aja langsung sahabat. Anakan kenari merah lokal, PAUD kenari merah lokal. Oke. Wes semua saya doakan semoga sahabat-sahabat semua yang lagi belajar ternak kenari semoga sukses ya. Wah, ini ada my brother ini lagi nyantai ini. Oke, cukup sekian video dari Yoko Kenari untuk kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.